Halo adik-adik, kembali di Rumah Ceria. Aku pemimpin masa depan bersama dengan Kak Pangi dan Kak Imelda. Nah adik-adik, sebelum kita memulai hari ceria kita, kita akan mengucapkan janji anak rumah ceria. Kita ucapkan bersama-sama ya. Janji anak rumah ceria. Satu, saya anak rumah ceria takut akan Tuhan dan hormat kepada orang tua. Dua, saya anak rumah ceria memegang kebenaran dan berbuat kebaikan. Tiga, saya anak rumah ceria memimpin masa depan bagi bangsa Indonesia dan dunia. Amin. Baik adik-adik, sebelum kita bernyanyi dan menonton cerita, kita akan berdoa terlebih dahulu. Kak Imel yang akan pimpin kita di dalam doa. Yuk sama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih hari ini kami mau memulai hari ceria kami. Tuhan berkati acara kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Amin. Nah adik-adik, sebelum kita menonton cerita kita, supaya lebih semangat lagi kita mau bernyanyi. Hati yang gembira adalah obat. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah, keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah, keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Oke adik-adik, saatnya kita akan mendengarkan cerita. Yuk langsung saja kita tonton bersama-sama. Seekor kambing tengah duduk termenung. Ia merasa sedih saat ia dan anak-anaknya mencari makan di padang rumput. Salah satu anaknya ditangkap oleh serigala. Sebenarnya, induk kambing sudah berkali-kali berganti tempat untuk mencari makan. Tetapi kemanapun ia pergi, pasti serigala dapat mengejarnya. Kita harus mencari tempat tinggal baru, agar serigala tidak terus-menerus memburu kita. Mau pindah kemana? Selama kita masih di daratan ini, serigala akan tetap berhasil memburu kita. Bagaimana jika kita hidup di atas tebing itu? Meskipun tidak ada rumput, tapi masih ada lumut di sana. Kita bisa makan lumut. Tebing itu kan sangat tinggi. Bagaimana bisa kita sampai ke sana? Semua kambing pun terdiam. Pada sore hari, induk kambing mencoba memanjat tebing. Tetapi ia gagal. Induk kambing terjatuh. Namun induk kambing tak pernah menyerah. Ia mencoba lagi dan lagi. Setiap hari, induk kambing berusaha memanjat tebing. Akhirnya, berkat usahanya yang gigih, induk kambing mempunyai cara untuk naik ke puncak tebing. Ia langsung meminta kawanan kambing untuk mengikuti jejaknya. Sesampainya di atas tebing, para kambing merasa takjub. Ternyata, pemandangan di atas tebing sangat indah. Mereka bisa melihat apapun di bawah, termasuk padang rumput tempat mereka biasa makan. Keesokan harinya, serigala merasa sangat lapar. Ia hendak mencari mangsa di padang rumput. Serigala tahu, jika sore sudah tiba, itu artinya banyak kambing berada di sana. Tetapi, begitu ia sampai ke padang rumput, ternyata tidak ada siapa-siapa di sana. Hanya ada rumput yang tertiup angin.
Hei serigala, kami datang sini. Mendengar ada yang memanggil, serigala pun mencari asal suara. Alangkah terkejutnya serigala saat melihat para kambing berada di atas tebing. Jika kamu ingin memakan kami, naiklah ke atas tebing ini. Teriak induk kambing. Serigala pun mencoba naik ke atas tebing. Satu kali naik, gagal. Dua kali naik, juga gagal. Serigala itu putus asa. Ia tak mau mencoba lagi. Akhirnya, serigala mencari makan di tempat lain. Sementara kawanan kambing hidup aman di atas tebing. Adik-adik, hari ini aktivitas kita membuat biodata kreatif. Nah, adik-adik dipersilakan untuk mengikuti format yang kakak berikan ya. Adik-adik dibolehkan untuk menggunakan pensil warna ataupun menambahkan ornamen lainnya. Dibuat sekreatif mungkin ya. Oke? Dan jangan lupa kirim ke kakak RC-nya masing-masing. Selamat mengerjakan adik-adik. Bye! Nah adik-adik, dari cerita ini kita dapat belajar dari kambing-kambing yang begitu semangat dalam mencapai segala apa yang mereka inginkan. Nah begitu juga dengan kita. Untuk mencapai cita-cita atau mencapai keinginan kita, kita harus berusaha dan jangan menyerah. Oke? Nah sekarang kita akan membacakan kalimat emas. Tetapi kamu ini kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu karena ada upah bagi usahamu. Baik adik-adik, tiba saatnya kita akan menutup perjumpaan kita pada hari ini. Sebelum kita menutup perjumpaan kita, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Kakak yang akan pimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur hari ini kami sudah selesai menonton cerita. Tuhan, pimpin kami supaya kami menjadi anak-anak yang baik dan yang semangat. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa. Amin. Sampai jumpa di hari ceria berikutnya. Bye-bye. Halo adik-adik. Kembali di Rumah Ceria. Aku pemimpin masa depan. Bersama dengan Kak Imel. Belum. Baik adik-adik. Sebelum kita memasuki acara, yuk sama-sama kita berdoa. Kenapa? Bunyi ya? Kenapa berhenti? Imel. Aku mati dulu. Tuhan senang hati yang